Assalamualaikum, kontraktor kolam renang Solo Raya. Sekarang kita lagi berada di lokasi pembangunan rumah dua lantai, dan ini adalah galian untuk kolam renangnya, teman-teman. Terus luasan kolam renangnya sendiri yaitu 9 x 3,5 dengan kedalaman 120 cm. Ya teman-teman. Nih. Adalah besi untuk pondasi. Terus nih yang jadi konsen kita, teman-teman, untuk kolam renangnya. Jadi harus benar-benar diukur kedalamannya, untuk menggaliannya bareng dengan pondasi, biar nanti proses pengerjaan tidak amburadul. Jadi sudah tertata, teman-teman. Nah, ini masih proses awal pembangunan, jadi masih ada penggempuran untuk dinding rumah awal yang sudah tidak terpakai, istilahnya tidak masuk di layout. Kami di Dir Konstruksi adalah salah satu kontraktor terbaik, kontraktor bangunan sekaligus kontraktor kolam renang, teman-teman. Ini untuk pondasinya, terus yang di sebelah ujung nanti untuk septic tank. Oke teman-teman, segitu dulu. Insya Allah kita akan kembali lagi di video-video proses progres pembangunan rumah dua lantai ini. Oke teman-teman, selalu jaga kesehatan dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.